Oke sobat Nextren, jadi yang pertama kita akan ngebahas soal uh, kategori tablet ekonomis. Ya, sebenarnya Nextren itu udah nge-review beberapa tablet di tahun 2022. Tapi kalau misalkan ngomongin soal tablet ekonomis, Nextren udah menjatuhkan pilihan untuk menetapkan Redmi Pad sebagai tablet ekonomis di tahun 2022. Kenapa Redmi Pad sebagai tablet yang ekonomis? Karena secara harga, Redmi Pad ini dijual dengan bandrol 3,5 juta yang menurut uh, tim Next Trend itu bisa dibilang terjangkau dan kalau misalkan disandingin sama spesifikasinya Redmi Pad itu udah dibekali dengan layar 10,61 inci yang cukup gede jadi kalau misalkan kalian mau sekolah online mau meeting online itu udah cukup enak kameranya juga udah ada di bagian kanan samping jadi kalau mau vertikal itu lah uh, jadi kalau mau horizontal buat sambil meeting itu jadi lebih enak juga ditambah dia udah pakai chipset Helio G99 dari MediaTek yang bisa dikatakan terbaru dan rata-rata dipakai sama smartphone yang konsentrasinya itu lebih ke gaming. Jadi Redmi Pad ini bisa dipakai untuk banyak aktivitas. Baterainya juga udah gede 8.000 mah jadi kalian bisa pakai tablet yang satu ini seharian bahkan bisa lebih dari satu hari.